waspadai pound sterling yen sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan pound sterling yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan pound sterling yen bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 150,16 sampai 149,80 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga pound sterling yen kembali bergerak bullish ke atas menuju level 151,15. Sebaliknya waspadai jika harga pound sterling yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 149,80 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 149,22. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.